Halo Volimania, selamat datang kembali di Volleyball Info Channel. Proliga 2023, turnamen bola voli paling bergengsi di tanah air akan segera bergulir pada awal Januari mendatang. Meski belum digelar namun sejumlah klub peserta telah memulai persiapan, salah satunya memanggil pemain asing untuk berlaga di Proliga 2023. Beberapa waktu lalu tim voli putra Jakarta Bhayangkara memutuskan merekrut Gareth Muagututia untuk gelaran Proliga 2023 mendatang. Sosok pemain voli putra asal Amerika ini diharapkan mampu membawa Jakarta Bhayangkara sebagai juara Proliga 2023. Harapan tersebut disampaikan oleh klub Jakarta Bhayangkara melalui Instagram resminya @bhayangkaravolley. Selain itu, klub tersebut juga mengungkapkan rasa bangganya karena bisa mendatangkan salah satu pemain voli terbaik asal Amerika, Gareth Muagututia. Lantas seperti apa profil Gareth Muagututia? Simak profil lengkap Gareth Muagututia yang dirangkum Volleyball Info dari berbagai sumber berikut ini. Gareth Muagututia dikenal sebagai pemain voli berpengalaman asal Amerika Serikat yang membela Bhayangkara Polri di Proliga 2023. Berposisi sebagai outside hitter, Gareth Muagututia memiliki spike keras yang dapat membantu tim meraih poin. Karir Gareth Muagututia dimulai pada tahun 2006 saat membela tim voli Amerika Serikat, UCLA, selama 4 musim. Setelah itu, Gareth Muagututia bergabung dengan klub asal Spanyol Voli Guada selama 1 musim. Pada tahun 2013, Gareth Muagututia bermain di Liga Voli Turki dengan membela klub Altınordu İzmir selama 1 musim. Pada tahun 2017, Gareth Muagututia berhasil membawa timnya Sporting CP meraih gelar juara Liga Voli Portugal. Gareth Muagututia pernah meraih penghargaan sebagai MPV pada tahun 2019 saat membela PAOK Tesaloniki. Dan saat ini, Gareth Muagututia bakal bergabung dengan Bhayangkara Polri di ajang Proliga 2023. Berikut profil singkat Gareth Muagututia, tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel kami, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi update berita terbaru dari Volleyball Info. Terima kasih. Yeah.